Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, by the way, seperti aku bilang di YouTube community, aku lewatkan dan di komen juga bahwa aku selama beberapa hari lagi liburan di Samarinda. Nah, ini aku lagi di hotel dan memang hari ini aku capek banget guys, baru nyampe tadi pagi dan mau early check in nih ceritanya waktu pagi tadi. Ternyata nggak bisa karena kamarnya penuh gitu loh. Alhasil ya udah aku nunggulah dari jam 7:30 pagi sampai Samarinda sampai jam 2 untuk bisa check in di hotel gitu. Dan sesuai dengan thumbnailnya juga sih, alhamdulillah aku beli upgrade HP lagi sih sebenarnya teman-teman. Carang, ini dia. Jadi ya ini juga aku beli agak berpikir juga sih, karena kan harganya lumayan juga nih teman-teman. Dan aku juga udah meniatkan ya untuk diri aku sendiri bahwa udah ini the last aku ganti handphone untuk ini ya, karena setelah itu aku fokus untuk hal-hal yang lebih penting lagi. Sebenarnya ini juga penting karena untuk buat konten juga sebenarnya penting gitu untuk aku guys, makanya aku beli gitu. Tapi untuk upgrade-upgrade-nya gitu, ini yang terakhir nih, kagak ada lagi ya. Sisanya nanti aku akan nabung untuk yang lain-lain lagi gitu. Oke, jadi aku beli iPhone 14 Pro yang 128 yang black nih teman-teman. So mari kita unboxing. Sudah udah dibuka sih, tapi ala-ala aja lah ya. Ya, kita unboxing sama-sama. Ini ala-ala aja ya, nggak profesional-profesional banget karena aku nggak ada tripod. Oke, mari kita buka sama-sama. Apa aja sih isinya gitu kan. Nah, caram. Ini dia guys. Wah. Oke. Nah, isinya tuh cuma ini doang nih, handphone ini sama ini gitu. Apa namanya? Charger. Jadi kalau misalkan teman-teman pengguna iPhone baru harus beli kepala chargernya lagi itu sekitar 500.000 kalau nggak salah yang orinya. So, ini dia handphonenya. Ini kita nyalain ya. Belum dinyalain. Oke, mari kita nyalain. Cuy. Debak sih. Nah, jadi ya gini guys, karena kameranya tuh 48 megapiksel gitu, lebih sedangkan yang 13 ini kan masih 12 gitu kan, upgrade-nya jauh banget. Nih, pas aku coba ya, gila sih, bagus banget. Dan pas selfie juga, nih, wah, bagus banget sih. Lebih ya sama-samanya, cuma ya namanya lebih tinggi kualitasnya kan, jadi pasti lebih jernih lagi gitu dibandingkan yang ini yang aku pakai sekarang 13 Pro. Keren sih. Nah, gitu sih teman-teman. Terus katanya ininya tuh bisa digeser-geser ya. Mari kita coba ya. Ops, ada. Belum ada casingnya. Gimana sih? Gimana sih? Katanya bisa dipindah-pindahin. Oh, bisa dipencet gitu. Oke lah, belum terlalu ngerti sih aku guys. Makin-makin nanti aku ini lagi. Gitu sih. Jadi unboxingnya gitu-gitu aja. Aku nggak jago unboxing. Nah, jadi gitu aja teman-teman. Nih, cara untuk harganya ini tuh 19,99 juta ataupun bisa kita bilang 20 juta lah. Aduh, itu memang mahal banget sih guys. Oke, ini untuk thumbnail nih. Oke, sudah. Oke guys, jadi itu aja unboxing untuk iPhone 14 Pro 128 mega 128 apa namanya? Memorinya ya. Jadi begitulah unboxingnya teman-teman.
Okay, thank you for watching, dan aku juga udah capek banget, mau istirahat dulu. Dan teman-teman yang nanyain tuh review drama Golden Spoon, udah aku upload episode 13-14, silahkan ditonton. Dan juga bocoran episode 15-16 nya juga udah Mimin upload di situ, silahkan ramaikan teman-teman ya. Dan kita jumpa lagi di review 2 episode terakhirnya Golden Spoon episode 15-16 hari Sabtu dan Minggu nanti. Oke guys, sampai jumpa lagi. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau rebahan dulu, mau liburan.